Kedutaan China telah memaklumkan yang mereka ada menghantar pakar dan juga beberapa bekalan perubatan di Malaysia. Hangat. So, beginilah tuan-tuan di luar sana. Bila sebut tentang bantuan perubatan yang dihantar dan juga pakar yang dihantar ke Malaysia daripada China, saya tengok banyak netizen memberi komen yang saya kira komen-komen yang dikeluarkan tu agak kurang sedap lah untuk kita sebagai manusia melihatnya. So, saya nak guna peluang ni lah tuan-tuan . First sekali, kita kena tanyalah kenapa mereka menghantar bantuan ini ke Malaysia. Okey, baik. Yang pertama, anda kena tahu trend peningkatan yang terkena jangkitan dan wabak COVID-19 di Malaysia. Okey, antara yang tertinggi di dunia tuan-tuan. Okey. Bila sebut tertinggi kat dunia ni, kalau yang kat luar sana tu masih lagi berjalan-jalan kat luar tu, aku pun tak tahu nak cakap apalah. Okey, sebab anda tak tahu risikonya cukup besar. Itu yang pertama. Kita kena tahu bila sebut tertinggi ni, berita ni adalah berita yang sepatutnya menjadi kerunsingan dan juga kebimbangan yang kita kena ambil berat sebab ia melibatkan nyawa. Tapi tak tahulah kalau kat sana tu ada macam kucing, ada 7 nyawa, kita tak tahulah kan. Orang Malaysia ni dia banyak nyawa. Kan? Macam itulah. Okey, ada yang banyak nyawa ikan pun boleh jadi menteri lagi. Contoh. So, bila sebut tentang trend peningkatan jangkitan dekat Malaysia ni, saya kira kita kena tengok jugalah beberapa negara-negara lain yang juga mengalami situasi yang sama. Contohnya Itali. Okay, saya banyak bagi contoh Itali ni. Kenapa? Sebab trend di Itali ni seolah-olah macam agak sama dengan keadaan dekat Malaysia. Iaitu tentang pertama sekali apa tu? Kesedaran. Okay? Baik. Macam kita tahu semua, COVID-19 ni bermula betul-betul dekat Wuhan. Wuhan ni antara bandar yang terbesar di China dan juga antara bandar yang terbesar di dunia. Bilangan penduduk Wuhan ni sama lebih kurang dengan bilangan penduduk di kota London. So, jadi masa mula-mula sekali virus ini tersebar di Wuhan, memang semua orang huru-hara lah, kecoh lah. Cumanya adalah yang kita ni boleh bawa masuk pelancong Cina lagi. Tapi it's okay. Okay, baik. So, bila sebut apa yang berlaku dekat Wuhan ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, memang disaster. Cumanya apa kelebihan yang ada bagi masyarakat dekat sana . Pertama ialah tentang pengawalan dan ketatnya undang-undang yang ditekankan oleh pihak berautoriti di Wuhan. Memang betul, sekitar dalam seminggu tu bila arahan dikeluarkan kepada penduduk Wuhan untuk tak keluar rumah, memang ada yang langgar. Sama lah macam kita. Sehinggalah konsep komunisme, okay, iaitu autoriti yang paling besar dekat China digunakan, iaitu pengerasan dan juga kekuatan tentera digunakan. Bila kekuatan tentera ni digunakan, masyarakat dekat Wuhan tak berani keluar. Kenapa? Ketegasan. Ada yang saya tengok satu video tu sampai dipecahkan meja mahjong. Ketika ada beberapa orang Cina ni tengah-tengah main mahjong tu, tentera datang pecahkan. Mana kata apa? Ketegasan. Ketegasan tu ada. Menyebabkan mereka berjaya mengawal penyakit ini dengan baik sejak daripada diumumkan pada sejak diumumkan pada Disember wabak ini sedang tersebar, sehinggalah pada 2 hari lepas. Untuk pengetahuan, 2 hari lepas adalah 2 hari yang cukup mengembirakan bagi rakyat Wuhan, tanda kejayaan mereka mengawal wabak ini daripada dijangkiti. Dan 2 hari lepas, selama 2 hari berturut-turut, Wuhan telah mengisytiharkan tiada lagi jangkitan domestik yang berlaku dalam negara mereka. Ini kejayaan yang besar. Bayangkan tuan-tuan, dengan wabak yang cukup dahsyat ini, mereka berjaya kawal. So, apalah salahnya kalau kita berkongsi teknologi, kita berkongsi, orang kata apa, berkongsi manfaat. Kita nak tengok bagaimana mereka selesaikan perkara-perkara ini ketika berlakunya wabak di Wuhan yang cukup besar tu, kita boleh implement dalam negara kita. So, jadi sebagai sebuah rakyat yang bertamadun, kita harap kalau tu adalah banyaklah yang bertamadun kan, ke macam mana? Okay? So, yang bertamadun ni, tuan-tuan, ini dah bukan isu tentang kaum, ini dah bukan isu tentang bangsa, ini dah bukan isu tentang agama, ini adalah isu dunia. So, bantuan yang dihantar daripada China ke negara kita ni ada satu langkah yang kita rasa sekarang kita perlukan. Okay? Cukup-cukuplah kita bermain dengan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sekarang ni apa yang lebih penting adalah nyawa keluarga kita, nyawa jiran tetangga kita, nyawa seluruh anggota rakyat dekat Malaysia. So, jadi tuan-tuan, jom kita sama-sama berubahlah. Mungkin wabak ini adalah titik permulaan untuk kita menukar budaya hidup kita. Apa khabar semua? Dimula tu.